tetap di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pedang katana ya. Nih, sekarang saya akan bikin video ya, tes pedang katana ke ini bambu ya. Nah, ini bambunya sengaja bambu muda ya. Jadi ini bukan ngetes kekuatan, jadi ini hanya ngetes ketajaman. Kalau di Jepang kan ngetesnya kesamak ya, tikar. Nah, ini nanti bambu tuanya. Nah, ini nanti dikirim untuk ke, nah ini untuk ke daerah Jawa Timur, ini untuk ke Madura, nah ini untuk ke Kalimantan ya. Pengetesan katana. Nah, aduh, ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan teknik, jadi agak melincang ke bawah ininya. Sekarang kita tes ke bambu yang tua ya. Nah, ini bambu tua ya. Sekarang kita tes lagi ke kertas. Sedikit Pak, belit. Maaf pemirsa, belit. Maaf pemirsa, belit. Maaf pemirsa, belit. Maaf pemirsa, belit. Maaf pemirsa. Sekarang kita tes samurai yang kedua ya. Nah, karena ini ada kesalahan teknik, jadi bentuknya kayak gini ya. Sekarang kita tes ke bambu yang tua ya. Jadi ininya udah sapat ya. Sekarang kita tes lagi ke kertas ya. Thank you.
Sekarang kita tes katana yang ketiga. Kita tes dulu lawan anjing sering berarti. Nah, ke kertas ya. Tahan. Tahan sejenak. Ini semua lagi di mana? Mohon maaf tadi ngadeknya ditarik ke sini jadi ini enggak putus ya. Sekarang kita tes ke bambu yang tua ya. Sekarang kita tes lagi ke kertas. Ya, ini insya Allah besok barangnya dikirim ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sekian, terima kasih. Kricep. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan untuk katana sirah saya, Pamor, atau bisa dibilang baja damaskus, dengan motif seperti ini. Dah, tupennya. Dan ini salah satu pen untuk gagangnya, 2 piece. Dan ini untuk membuka pennya. Ini untuk apa? Kekuatan tes bilahnya. Ini paku asli, bukan KW-KW ini. Nih, ting 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 ting. Bunyinya juga bukan tok tok tok. Ini maju. Yang biasa dipakai untuk tukang bangunan, ini pakunya nih. Maju tutorial. Nih, tutorial untuk pemasangan bilah ke handle. Yes. Sangat gampang sekali untuk pemasangannya. Oke, kita tes dulu untuk kertas nih. Terus. Siap. Kita tes ke pakunya. Oke. Baru satu. Ini yang kedua. Mantap. Ini yang ketiga. Bisa dilihat bekas-bekasnya, tidak ada gumpal, kertas masih aman. Kita tes untuk yang ketiga kalinya nih, untuk tebas ini. Oke. Mantap sekali, kita tes lagi ke kertas tajamannya. Oh, dikarenakan si bilah basah jadinya agak ini nih, baru mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, share ke teman-teman Anda. Oke, sip deh, selesai.
Ya, itu ada nyetel lagu lagi. Oke, sip, mulai. Sedang timur tengah tajaman boleh diuji. Lihat. Kelan we ulama. Lama rupuh sudah lengan. Terus. Nah. Lagi. Terus coba lihat. Lagi aman ya, satu lagi apanya di sini. Sama ini. Sip. Coba ya. Dekat kita ambil. Putus. Ya. Lihat, lihat lagi. Mantap. Iya. Iya, mantap. Barang baru, mantap. Oke, cukup deh. Selesai ya. Lakban dulu ya, biar aman, pakunya biar diam. Cincang ya, lihat mata bilahnya aman ya, ini goresan aman ya. Aman mulai deh. Yes.
kekuatan ketahanan. Oke. Oke. Sip. Tes kadar baja paku 12 ya. Mantap. Kencang-kencang soalnya ini pakunya gede. Mudah-mudahan sampai kore.